sahabat Queen, berjumpa kembali di channel Queen Seal, channel wisata seputar traveling, staycation, review hotel, villa, objek wisata, hingga kuliner. Yuk subscribe dulu dan klik tanda loncengnya ya sahabat, agar update selalu video terbaru dari Queen Seal. Sahabat, kali ini akan Queen bawa mengeksplor lagi pantai yang ada di Yogyakarta, lebih tepatnya di Kabupaten Bantul, karena Kabupaten Bantul ini memiliki banyak sekali destinasi wisata pantai yang sudah tidak diragukan lagi keindahannya. Kemarin ada Pantai Depok, kita sudah menikmati wisata kuliner, seafood terutama ya sahabat Queen. Dan sekarang kita akan menikmati wisata di Pantai Cemara Sewu. Pantai Cemara Sewu ini tidak jauh dari Parangtritis dan juga Pantai Depok. Tepatnya di Jalan Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul. Kurang lebih sekitar 1 km ke arah utara dari Pantai Depok. Di Pantai Cemara Sewu ini juga tidak hanya menikmati pantai, ada juga wisata gumuk pasir. Yang paling menarik di sini dan akan Queen coba yaitu wisata naik jeep di gumuk pasir, sahabat Queen. Akhirnya kita sudah sampai di Pantai Cemara Sewu. Banyak sekali para pengunjung yang sudah berdatangan dan menikmati wisata jeep. Wisata jeep ini antri ya sahabat Queen, jadi bergantian. Wisata jeep ini seharga sekitar 400.000 untuk 1 jam perjalanan. Bahkan ada yang 800.000 untuk sekitar kurang lebih 2 jam. Jadi sahabat Queen bisa bebas menikmati pantai serta menikmati wisata jeep ini. Pantai Cemara Sewu ini seperti namanya, banyak sekali pohon cemara yang ada di pantai ini sahabat. Kalau ini Pantai Cemara Sewu. Pantai Cemara Sewu. Ikut. Wah, seru. Pancingnya dari sini. Dapat ikan dong. Queen sangat tegang sekali sahabat, menakutkan tapi juga seru. Halo. Ini masnya yang nyetir ya, bukan lu galak temen mas. Udah asal yang masih biasa aja. Wisata jeep ini selain ke Pantai Cemara Sewu, kita juga melewati Pantai Parangkusumo dan juga Pantai Parangtritis serta Pantai Karang. Ada 4 pantai yang bisa sahabat Queen nikmati jika menggunakan wisata jeep gumuk pasir ini. Ini kita udah sampai Pantai Parangkusumo. Pantai Parangtritis, Pantai Karang. Sahabat Queen juga bisa berhenti di pantai ini jika ingin foto-foto, video, atau sekedar menikmati pantai. Sahabat Queen juga dibantu oleh mas-mas supirnya itu loh sahabat. Lama kan naik kuda itu ya waktu itu. Oh saudara. Ruame banget sahabat Queen di Pantai Parangtritis. Ada juga naik ATV, keren loh. Pasti seru banget.
Pantai Perang Tritis. Karena sudah ramai, kita langsung menuju ke Pantai Karang. Kak Willy. Iya, bersama. Sudah bertahun-tahun yang lalu, sekitar tahun 2012, Queen ke Pantai Parang Tritis dan baru kali ini mengunjungi Parang Tritis lagi. Ternyata banyak banget pengunjung. Bisa menaiki kuda, seru banget sahabat Queen. Kita sudah sampai di Pantai Karang. Di sini sahabat Queen bisa foto-foto, video dibantu oleh mas-masnya. Bahkan juga ada jasa foto dan video jika sahabat Queen handphonenya atau tidak membawa kamera yang memadai. Nanti dikirim lewat aplikasi WhatsApp oleh mas-mas dari Jeep Adventure ini sahabat Queen. Bagus banget estetik pantainya sahabat Queen. Benar-benar menakjubkan banget pantai di Yogyakarta, Pantai Parang Tritis, Pantai Karang ini. Apalagi jika menggunakan jasa Jeep Gumuk Pasir Adventure, kalian bisa berfoto-foto di atas Jeep, di tepian pantai, keren banget loh sahabat Queen. Jika sahabat Queen ingin lebih lama di sini untuk menikmati pantai, bisa menyewa sekitar 2 jam. Bisa loh sahabat Queen. Jeep wisata Gumuk Pasir ini sangat trending sekali sahabat Queen. Jika sahabat berkunjung ke Jogja, tidak menikmati ini rugi banget. Objek wisata ini sangatlah menantang adrenalin. Wow, keren banget sahabat Queen. Ada banyak spot foto yang menantang jika menggunakan Jeep wisata Gumuk Pasir ini. Ada 4 pantai yang disusuri saat menggunakan wisata Jeep ini. Ada beberapa paket sahabat Queen. Ternyata ada beberapa paket yang bisa sahabat Queen pilih saat menggunakan Jeep wisata Gumuk Pasir ini. Ada paket sunset dan ini sangat populer loh sahabat Queen. Dan ada paket rute pendek, itu ada beberapa pilihan pantainya. Pantai 1 itu seperti Taman Gumuk Pasir, Pantai Pelangi, Cemara Sewu, Parang Kusumo, Parang Tritis. Pantai 2 juga ada, Pantai 3. Ada juga paket wisata medium, itu harganya sekitar 600.000 per jeep 3-4 orang. Untuk paket wisata medium kedua itu sekitar 800 ribuan ya sahabat Queen. Isi 3-4 orang juga. Keren banget. Harga dari wisata Jeep Gumuk Pasir ini bisa berubah sewaktu-waktu ya sahabat. Paket yang Queen pilih ini paket rute pendek 1,5 jam sekitar 400.000 rupiah ya sahabat Queen. Dan sekarang kita menuju ke Gumuk Pasir. Sahabat Queen bisa berhenti untuk foto-foto loh, tidak usah malu atau ragu untuk meminta bantuan mas supirnya, karena ini memang sudah jasa dari satu paket Jeep wisata ini ya sahabat Queen. Mau ke atas langit nih. Wow. Apa itu?
Sahabat Queen bisa booking sebelumnya atau booking saat tiba di Pantai Cemara Sewu ini. Tapi kalau di weekend itu biasanya antri, jadi bergantian ya Sahabat Queen. Start dari jam 8 sampai jam 1 siang. Selain empat pantai tadi, yaitu Pantai Cemara Sewu, Pantai Parangkusumo, Pantai Parangtritis, dan Pantai Karang, kita juga ada spot Gumuk Pasir ini. Di sini Sahabat Queen bisa foto, video sepuasnya sudah menggunakan jeep wisata Gumuk Pasir. Banyak paket yang bisa Sahabat Queen pilih ya, dan kebetulan Queen menggunakan jasa dari jeep Gumuk Pasir Adventure. Bisa cek IG-nya. Seru dan tidak terlupakan Sahabat Queen, ini menantang sekali. Itu dia Sahabat Queen, review dari wisata jeep Gumuk Pasir, Pantai Parangkusumo, Pantai Parangtritis, dan juga Pantai Cemara Sewu serta Gumuk Pasir. Terima kasih Sahabat Queen sudah berkunjung di YouTube Queen Seal dan mengikuti video kali ini. Bye bye.